Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Perdana Menteri ke-10 menerima penilaian tinggi bukti keyakinan Sultan Johor terhadap Anwar. Penilaian tinggi yang dizahirkan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar terhadap kredibiliti dan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri menunjukkan keyakinan institusi diraja terhadap reformasi pentadbiran yang sedang dilaksanakan kerajaan. Penganalisis politik daripada Pusat Perdana Fakulti Razak University Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur Dr. Mazlan Ali berpandangan penilaian oleh Sultan Ibrahim itu pastinya dibuat berdasarkan pengalaman lalu baginda, serta situasi semasa hubungan kerajaan persekutuan dan negeri khususnya Johor berbanding sebelum ini. Mazlan berkata penilaian tinggi oleh Sultan Johor itu jelas, menunjukkan corak pemerintahan yang ditonjolkan Anwar antaranya sedia berbincang dan mendengar pandangan dalam hal berkaitan kepentingan negara, termasuk ketegasan dalam menentang rasuah diterima baik bukan sahaja oleh rakyat, tetapi penerimaannya juga meresap sehinggalah ke istana. Penzahiran oleh Tuanku Sultan Ibrahim ini pastinya berdasarkan kepada sifat Tuanku sebagai Ketua Negeri dan Sultan bagi negeri Johor yang secara umumnya berperanan di dalam sistem federalisme, yaitu hubungan di antara persekutuan dengan negeri. Dengan pengalaman luas dalam hal federalisme, sudah pasti kenyataan Tuanku Sultan ini menunjukkan bahwa kerajaan perpaduan pimpinan Anwar sudah berada pada satu trek yang begitu baik dan dilihat sebagai kerajaan yang mampu untuk memacu pertumbuhan serta kemajuan negara kembali ke landasan yang betul, katanya kepada Bernama. Terima kasih kerana menonton.